5 unit rumah kedai musnah dalam kebakaran di Jalan Beris, Kubur Besar, Bacok, Kelantan pagi tadi. Kebakaran melibatkan 3 unit rumah kediaman dan 2 unit kedai. Pasukan bomba pengkalan cepa bersama pasukan bomba Kota Baru bergegas ke lokasi. Sejurus panggilan kecemasan diterima pukul 6.58 pagi. Satu kebakaran struktur yang melibatkan 3 unit rumah, melibatkan 3 keluarga dan dua pintu rumah kedai yang dijadikan tempat menjual vape dan alat-alat permainan kanak-kanak. Dan panggilan pertama semasa kebakaran diterima oleh Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalan Cepa pada jam 06.58. Kebakaran tidak melibatkan kemalangan jiwa. Selain punca serta anggaran kerugian masih dalam siasatan.